Halo sobat channel Amiabi 13. Kita hari ini akan kembali ke motor yang kemarin ya, motor repo itu lama ya. Ini kita kendalanya motor ini ngasap hitam, sering mati busi. Jadi kita harus buka ini karburator ya, kita kasih serabut tembaga di bagian main jetnya. Ini ya bukti kalau dia ngasap hitam ya, ini hitam semua, ini hitam semua, ngasap hitam ya, ngebul ngasap hitam. Businya pun kata dia satu minggu ganti ya, ini buktinya. Ini juga ada satu yang ini buksi semua, ini kita lihat ya, kata pemilik motor satu minggu ganti busi. Jadi sekarang kita akan kasih tahu caranya memperbaikinya. Nih busi, nih lihat, ini masih bagus ya. Nih. Hitam semua ini. Hitam seperti ini ya. Ini banyak ini. Dari bentuknya aja masih baru ya. Masih kelihatan baru. Ini kalau dipecah keramik dalam ini masih hidup, ada apinya. Langsung saja kita buka ya. Satu busi aja berapa itu, satu minggu, jadi satu bulan itu 4 buah busi habisnya. Jadi kita bongkar karburatornya, kita buka dulu karburatornya. Kita buka ya, kita bersihkan dulu, kita servis, nanti baru kita akan pakai kabel ya, kabel tipis serabut untuk menghilangkan asap hitam ini. Hitam semua ini, hitam dari asap knalpot naik ke atas, knalpotnya bocor. Besar ya, 35 ya.
Ini ukuran diameter lubangnya 35 ya. Wajar dia ngasih hitam. Nanti kita akan akali pakai tembaga kabel ya. Melangin ini kita empro. Kelihatan 35 nomornya. Kelima ya. Jadi diameter lubang ini sangat besar ya. Jadi minyak tulang pembakarnya tidak stabil. Kita pasang. Karburator ini sudah gantian ya, bukan lagi original. Ini karburator yang tipe kegawah.
Sobat, kita akan menggunakan kabel seperti ini. Ini yang sangat tipis ya. Yang tipis ya. Serabut yang tipis. Kita masukkan ke lubang ini ya. Nah, lubang bagian pilot jet ini. Apa ini? Ditekuk sedikit. Ditekuk sedikit ya. Lalu ini kita putar seperti ini. Ya. Ada ya kabelnya. Ujungnya kita tekuk di sini ya. Nih ya. Kita tekuk seperti ini ya. Kita pasang ya, sobat. Masih pasang ya. Basah hitam ya. Nengir, Neng.
basah hitam businya. Nanti kita setel ya. Ini bersih ya. Untuk ngetes sudah bagus tidak, kita pasang, kita hidupkan. Kalau dia masih berwarna hitam, berarti tidak stabil ya. Kalau dia bersih namanya sudah berhasil. Nanti kita pasang dan kita hidupkan ya. Untuk nyetel anginnya di sini ya, kita putar kencang ke dulu ya sampai mentok. Ini lihat ya, sudah mentok. Ini setelan angin ya, sudah mentok. Lalu kita putar setengah saja ya. Nih, setengah putaran ya. Lalu kita hidup dan kita setel ulang lagi pengatur gasnya ya. Langsung saja kita hidupkan ya. Kita harus membersihkan sisa-sisa asap hitamnya. Kita coba hidupkan ya guys. Kita buang dulu sisa-sisa dari asap hitamnya ya, kotor-kotornya. Kita bersihkan dulu ya. Setel gasnya ya.
normalkan dulu gasnya ya, supaya lebih enak. Ya, mungkin itu saja ya sobat, solusi dari edukasi kami hari ini. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like channel kami ya. Terima kasih.